seperti biasa, tanpa kalau sudah melihat ada informasi ekonomi, kita juga akan memberikan informasi terkait dengan bisnis. Ada peluang bisnis yang bisa Anda dapatkan sebenarnya di mana saja kalau Anda jeli. Nah, bahkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita ini juga bisa menjadi peluang bisnis. Berawal dari oleh-oleh nangka dari temannya, akhirnya Nur Rafita mengembangkan nangka yang bisnis menjadi bisnis menggiurkan. Omsetnya jadi berapa? Ada 70 juta rupiah per bulan. Memanfaatkan kekayaan alam untuk berbisnis. Inilah yang dilakukan Nur Rafita, pengusaha kue lapis nangka. Mendapatkan oleh-oleh nangka dalam jumlah banyak dari rekan, awalnya membuat Rafita kebingungan. Tapi justru dari sinilah wanita berusia 36 tahun ini mendapatkan inspirasi bisnisnya. Di situ saya kepikiran untuk membuat lapis nangka ini. Jadi selain tales, ternyata di Bogor itu penghasil buah nangka itu lumayan besar gitu. Dan itu belum satu pun yang mengangkat potensi buah nangka ini gitu. Dan aku tertantang untuk membuat satu varian produk baru dari buah nangka ini. Tahun 2012, ia mantap berbisnis. Dengan modal awal 5 juta rupiah saja, Rafita mulai membuat kue lapis nangka alias lanang di rumahnya. Kue pertamanya tidaklah berhasil. Butuh waktu selama 6 bulan dan uji coba ratusan kali untuk menciptakan kue yang diinginkan. Jadi dari trial-trial itu berapa kali, yang tahap pertama mungkin buahnya terlalu banyak, jadi bikin kuenya bantat misalnya. Terus yang kedua, atau tepungnya terlalu banyak, gitu, jadi tes nangkanya nggak ada. Nah, kita coba lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai ya berkarung-karung terigu dan berkilo-kilo mentega kita korbankan. Ia tak pantang menyerah. Berkat ketekunannya, usahanya terus meningkat. April 2014, ia membangun toko kuenya sendiri di kawasan Indraprasta Bogor. Seluruh proses produksi pun ia kerjakan di sini, mulai dari membuat adonan, memanggang, hingga menghias. Dibantu 10 orang karyawan, usahanya kini mampu membuat 250 kue per hari. Untuk membuat kue-kue ini, Rafita menghabiskan 5-10 kg nangka setiap harinya. Ia biasa mendatangkan nangka dari petani di sekitar Bogor. Menjalani usaha selama 2 tahun bukan berarti Nur tak pernah menghadapi kendala. Tenaga kerja, kapasitas produksi, bahkan proses pemasaran seringkali menjadi hambatan. Sebelum Rafita memiliki gerai, ia hanya menjual kue lanang ini melalui pesanan secara online. Pelanggan setianya kebanyakan berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jadi karena jarak di perjalanan itu, sampai sana tuh banyak kasus, sampai tempat itu karena expired kita hanya 5 hari dan kita nggak pakai pengawet, rata-rata misalnya saya kirim ke luar pulau, sampai sana sudah berjamur gitu, karena sudah lewat dari 5 hari. Apalagi kalau pengiriman itu di Sabtu Minggu, saya angkat tangan kalau pengiriman Sabtu Minggu. Tapi kini pemasaran semakin meluas. Tak hanya di toko sendiri, Rafita juga memiliki 29 reseller yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Semua ini tak lain karena keunikan rasa yang ditawarkan kue lanang. Rasanya nangka banget. Berasa, buahnya tuh berasa ya. Manisnya nggak terlalu manis, pas banget karena akunya juga nggak terlalu suka manis gitu loh. Terus harumnya juga enak. Gitu loh, masih berasa harumnya tuh, masih berasa nangkanya tuh, masih okay gitu. Terdiri dari 4 varian rasa, sekotak kue lapis nangka dijual seharga Rp35.000. Dalam 1 bulan, Rafita mendapatkan omset Rp48 juta di hari biasa. Namun kalau musim liburan tiba, penjualannya meningkat tajam, mencapai Rp70 juta per bulan. Bisnis terus berkembang, inovasi pun terus ditingkatkan. Tak hanya membuat kue lanang, Rafita juga merambah bisnis kue dekorasi, seperti kue ulang tahun ataupun cupcakes dengan dekorasi cantik tentunya. Permintaan kue lanang terus meningkat adalah pertanda bisnis Rafita diterima masyarakat. Inilah buah kerja keras dan pantang menyerah sang wirausahawan.
Tera Patriana, Francisca Anis melaporkan untuk NET.